Hai hai hai. Okay, aku saja buat video ni. So aku tak tahu nak tulis benda tu je. Panjang sangat. Okay. Cakap dulu aku tahu nak reti. Betul je. Sesah boleh apa kan. Okay, aku nak beritahu apa yang aku tahu. Dan base apa yang aku tahu pun bukan daripada apa yang aku tak tahu daripada mana aku tahu. Tapi aku rasa ni, kalau tak betul, komen begitu benda yang betul. Okay, tajuk dia macam mana akal punya cara kerja dia. Akal dengan otak benda trend eh. Tahu. Otak adalah satu alat, akal adalah satu macam mana cakap? Aduh, susah betul lah. Okay, buat kata lain, pendengaran. Kau faham kan? Dengar tu dengan telinga ni benda lain. Pendengaran dengan telinga dua different thing. Telinga ni alat dia je. Ada juga orang yang telinga tak dengar. Faham kan benda aku nak beritahu? Okay, so kat sini tu cerita dia akal. Macam mana akal kita bekerja. Maksudnya nak train dia untuk start fikir. Okay, kali banyak pecahan dia. Nanti aku pecahkan pasal apa tu minda, setahun sedar lah. Apa tu, banyak lagi lah. Okay, so kat sini aku nak beritahu yang tu lah. Apa tu, macam mana akal kita ni buat kerja. Okay, nanti aku beritahu. Aku pagi-pagi ni best lah. Tapi aku tahu benda tu. Aku tak tahu nak explain. Aku tak nak cakap lah, aku rasa mungkin lah. Tapi benda ni, okay, dia kata lain. Akal ni dia dia akan fikir bila kita push dia fikir. Okay, push tu dia datang daripada nafsu pula. Okay, sebab tu dia kata, aku tak tahu daripada mana, aku baca, aku dengar, aku tak ingat. Tapi dia ada kena-mengena ni. Hati, akal, nafsu. Okay, tiga benda ni kau pandai guna dia. Dan dia pun ada kerja masing-masing. Dan kerja dia ni pun saling kena-mengena. Maksudnya yang ni untuk yang ni, yang ni untuk yang tu. Okay, macam akal akan mula berfikir dengan atas nafsu dia. Maksudnya nafsu kan tugas dia nak push. Okay, so fikiran tu pula datang daripada macam hati. Ini apa yang aku punya kepercayaan lah. Sebenarnya aku tak tahu benda ni betul tak betul. Serius juga. Tapi aku percaya benda ni. Idea kita datang dari hati. Okay, memang benda tu datang memang direct dari Tuhan. Yes, aku tak nafikan. Tapi dia mesti ada satu benda yang bagi tali alat tadi. Sebab tu kalau kau perasan, kalau kau pernah dengar kata hati lah, apalah, ikut kata hati lah. Okay, so kat situ okay, satu benda lagi. Ini pun aku kurang pasti. Adakah hati yang berfikir atau akal yang memikir? Ini dua benda ni macam aku pun confused. Akal memang kita faham dan kita di push untuk faham yang mana akal fungsi dia untuk berfikir. Tapi hati sebenarnya pun ada macam satu power yang boleh direct orang pergi ke satu arah yang betul. Ataupun satu matlamat atau tujuan yang orang tu nak. Ataupun matlamat yang betul yang telah. Okay, saya cerita. Okay, so kat sini hati bagi, ni aku cerita yang paling aku faham dulu. Nanti kan bawa kita explain balik ataupun kita bincang balik. Hati dia akan pumpkan satu macam timbulkan satu punca tu point dan apa benda yang kita nak fikir, iaitu ilham telah datang dari hati keluar. Okay, so yang nak pushkan benda ni untuk terus kita buat, nak terus dah betul dia betul ialah kalau kita fikir nak makan tapi tak bergerak badan kita nak makan, macam mana kan? Okay, so nafsu tu lah fungsi dia pula untuk push badan kita. Fungsi apa kau cakap ni? Tapi nama jadi percayakan macam mana dia punya kerja dulu. Nanti kita cerita balik pasal banyak lagi fungsi-fungsi dia. Banyak lagi kerja-kerja dia boleh buat.
Macam mana dia boleh ingat, dia boleh recall apa tu dia punya memori masa dia kecil. Lepas tu dia cipta satu memori baru yang akan datang yang belum jadi. Itu semua ada tu. Maksudnya kali ni akal atau hati itu aku tak aku antara dua tu lah, tak hati kau punya kerja lah, akal kau antara dua je lah. Dia mengadu benda-benda sama je. Tak akal hati tu je. Tapi memang kita, macam aku cakap tadi, kita dipaksa untuk tahu yang mana, atau untuk faham yang mana kat sini kepala otak ni, mana letaknya akal tu. Dia yang buat kerja untuk mikir sebagai hati ni seolah-olah tak ada fungsi. Ataupun kalau ada fungsi pun dia cuma memikirkan satu-satu tajuk je. Lepas tu akal dia mana pandai lah create tajuk tu untuk olah dia punya jalan cerita. Tak, hati banyak bantu. Sebab apa? Sebab tu penting ya, punya hati yang baik lah, kata. Okay, punya hati yang baik ni pula nak kena train juga. Maksudnya kat sini adalah punya cian hati, punya cian jiwa tu. Ni apa, ada semua ada kena mengena lah sebenarnya benda-benda gini. So lagi bersih hati kau, lepas tu lagi banyak tau kau punya idea yang suatu kan. Kadang kalau kau perasan ni benda-benda ni kadang main dengan ada benda yang entahlah, aku tak faham lah nak cerita. Tak tahu nak cerita dari mana-mana datang dia punya benda ni. Tak jumpa dia punya jalan cerita. Logik tak ada. Macam kau dapat satu ilham, ha? Oh ya, yeah. Dan orang yang bijak pandai, yang maksudnya yang dia hanya buat benda ikut fakta. Dia jumpa satu fakta baru dia buat. Faham tak? Dia pun akui apa yang, contohlah yang pun datang satu ilham yang wow. Okay, saya cerita dekat profesor lah korang kan. Dan dia pun akui benda tu betul. Dan dia pun tak jumpa mana fakta yang, maksudnya how benda tu jadi. Dia pun tak nak explain. Dan tapi dia akui benda tu betul. Okay, so daripada mana benda tu datang? Itulah, daripada hati lah. Okay, hati tu daripada Tuhan lah. Daripada mana lagi kan? Sebab okay, logik dia senang je. Macam mana satu benda baru akan jadi? Manusia tak tahu kalau tak ada bantuan dari Tuhan. Nanti kita plan pasal kita ni tak ada apa-apa kalau tak ada bantuan Tuhan. Okay, nanti kita plan. Assalamualaikum.